الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan, yang mana kita sudah jalani bulan suci Ramadan ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketawaduan, dengan penuh semangat. Insya Allah apa yang telah kita lakukan telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang baik di sisinya. Alhamdulillah, walaupun sekarang ini kita berada dalam situasi dan kondisi yang mencekam wabah corona, namun bagi umat Islam bahwa corona itu tidak mengganggu aktivitas kita, tidak mengganggu ibadah kita, corona tidak mengganggu baca Quran kita, corona tidak mengganggu sholat lail kita, atau corona tidak mengganggu zakat fitrah dan juga fidyah kita. Yang jelas apa yang telah kita lakukan ini, apa yang kita telah rasakan ini, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, kita harus percaya dan yakin atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi kita, yang penting bagi kita adalah kita harus mengikuti petunjuk para ahli bagaimana caranya kita agar terhindar dari wabah corona ini. Yang pertama, kita diwajibkan untuk cuci tangan, pakai masker, dan juga menjaga jarak ketika sholat dan bawa sajadah masing-masing. Hal ini kalau kita memang konsisten, komitmen mengikutinya, insya Allah kita akan terhindar dari apa yang ditakuti oleh orang, yaitu wabah corona. Hadirin pemirsa yang selalu bahagia, alhamdulillah, semoga bulan puasa, bulan suci Ramadan ini membawa kita menjadi manusia-manusia yang fitrah, yaitu bersih dari noda dan dosa. Semoga apa yang telah kita lakukan betul-betul menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga apa yang kita lakukan menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Yayasan Cahaya Perjuangan Peradaban Hidayatullah Bandung Barat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.